Oke, kita sambung ya. Oke. Sekarang kita tengok apa rana yang dekat sini. Okay, ini manual. So pack pertama kita ada ni pack pertama runner C warna putih ni. Okay, ni runner E1 ni warna grey macam silver sikit untuk inner frame maksudnya. Kita ada runner B2 untuk warna merah untuk bahagian armor lah. Ada stiker sikit. So ni B1 B2, jadi dia ada part yang dia copy lah, mostly untuk bahagian tangan dengan kaki lah, untuk bahagian ada dua lah, kiri kanan. So yang tengah ni tangan kaki, kat ni ada untuk bahagian kepala body, dengan yang ni skirt. So B1 B2 kita ada kat sini. F1 untuk backpack dia tak silap. Next, ada kabel juga, satu kabel. So kita ada runner D2. Ini saya rasa untuk beam rifle ni part. So yang ini A2, warna dia shining ke lah, silver dia ni, untuk inner frame maksudnya. Ini ni tangan, kita ada open hand, clear part untuk bagian mata. Tu ada A1 kot. Ini ada D1 inner frame. Tu ada E2 inner frame juga warna silver. Tu tadi E, ada E1 lah, E2. Tu ada clear part untuk shield. Tu kita ada A2. Jadi yang dua kita tak ada satu. Ada beam saber effect part, banyak juga lah. Yang ni satu bagian kaki, yang ni dekat dia punya wing ke pedang, nanti kita tengok kat manual lah untuk bagian mana. H1 kita ada juga runner F2. Ni saya rasa untuk backpack dia. Tentunya kita ada A1. So yang A2 tu kita dekat sini. So untuk bahagian inner frame dengan wing sikit. Ada clear part juga, ada shield. So ada ada armor warna hitam tu. Okay, habis untuk runner, stiker pun sikit je. Kita ada yang ini. Apa? Manual dia lah. So, manual dia zoom sikit lah. Okay, untuk manual ni. Okay, untuk manual. Okay, untuk manual kita sekejap sampai depan lah. Ni Infinite Justice. Okay, Infinite Justice. So ni sebab kit baru, semua runner still pakai lah, tak ada part yang cancel. Maybe ada sikit lah untuk bahagian apa effect part ni. Okay, dia start dengan kepala. So kepala dia simple je. Berapa step je untuk bahagian kepala.
tu body, lepas tu tangan, tangan kanan dengan kiri, just bahagian bawah ni sajalah yang berubah. Atas ni sama je, just berpusing. Tu pinggang, pinggang tu banyak agak part. Tu kaki, tu kaki kanan, kaki kiri. Tu kita ada dia punya backpack dah. Backpack dia buat asing macam ni, macam satu jet. Lepas tu dah siap, baru kita attach dekat belakang badan kit tu lah. Weapon dia kita ada shield, tu ada banyak effect part, beam saber effect part dengan beam rifle lah. Ni yang effect part dekat kaki, dengan dia ada juga effect part dekat dia punya V-fin tu. Jadi effect part dekat shield dia boleh keluarkan something lah, macam boomerang kot. Effect part kat sini. Lepas tu kita boleh pakai kabel, satu kabel tu untuk kita keluarkan claw dekat shield ni. So ini kit ni kalau kita cabut untuk jadikan dia sebagai satu macam jet lah, macam fight, macam satu fighter macam tu. So dekat wing pun kita ada effect part juga, pump part wing ni. So yang ni kita boleh tengok dia punya apa, weaponry, weapon dia dengan posing-posing yang dia boleh buat. Lepas tu ni articulation dia, ada kat kotak juga tulis. So yang bawah ni color guide dia lah. Okay, tu je untuk unboxing SG Infinite Justice Gundam Type 2. Kita akan buat speed boot nanti dalam masa yang terdekat lah. Okay, terima kasih semua, jangan lupa like, share and subscribe. Bye.